cabar darah Indonesia. Karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia. Kita jangan beda-beda. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir diprediksi bertemu Tom Haye dan Mees Hilgers di Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bertolak ke Jerman untuk melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. Namun, kepergian Erick Thohir ke Benua Biru itu diprediksi bukan hanya untuk agenda itu saja. Erick Thohir diprediksi juga akan bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers yang berada di Belanda. Prediksi ini disampaikan sejumlah pihak, salah satunya akun Twitter FT_Aidian. Sejumlah alasan melatar belakangi munculnya prediksi itu. Sangat yakin beliau tidak hanya ke Frankfurt. Jerman-Belanda sangat dekat, ada beberapa kota yang bisa dikunjungi Pak Ketum untuk melihat pemain diaspora, tulis akun FT_Aidian di Twitter. Apalagi ada beberapa pemain yang kabarnya dibidik ST, Shin Tae-yong. 대회 우리가 오늘 동티모르랑 경기를 하는데 우리 인도네시아에서 계시는 축구. Jangan tanya ST dan Jin sekarang ada di mana. Lanjutnya, bisa jadi Pak Ketum ke Friesland buka ketemu Haye atau ke NCD ketemu Hilgers. Jelas akun Twitter itu. Sejumlah pemain keturunan Indonesia memang sudah berhasil dinaturalisasi saat ini. Mereka pun turut dipercaya pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membela skuad Garuda di sejumlah ajang, termasuk pada FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Patut kita nantikan pergerakan nyata PSSI. Dua pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan masuk radar Shin Tae-yong dipanggil timnas Belanda U21. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rian Flamingo dan Milon Manhoef. Nama Rian Flamingo tengah menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, media Korea Selatan, Best Eleven, beberapa waktu lalu mengabarkan Shin sedang memantau pemain pinjaman FC Utrecht tersebut. Flamingo sendiri diketahui memiliki darah keturunan Suriname Indonesia dan saat ini sedang memegang kewarganegaraan Belanda. Hal itu terlihat dari laman profil Instagramnya, di mana ada bendera Suriname serta Indonesia. Sementara itu, Milon Manhoef mencuat sebagai salah satu pemain keturunan di posisi lini serang, yang hendak dinaturalisasi. Pemain berusia 21 tahun itu belum lama ini mencetak gol dalam laga Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisie, untuk Vitesse Arnhem. Akan tetapi, kedua pemain itu masuk dalam daftar skuad timnas Belanda U21. Flamingo dan Manhoef diproyeksikan tampil bersama Jong Oranye untuk laga kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Pelatih Michael Reisiger memanggil keduanya untuk mengikuti babak kualifikasi tersebut. Manhoef dan Flamingo diproyeksikan untuk skuad melawan Timnas Georgia U21 dan Timnas Gibraltar U21. Dua pemain keturunan yang dikabarkan masuk radar Shin Tae-yong dipanggil Timnas Belanda U21. Kendati dipanggil untuk Belanda U21, pintu untuk menaturalisasi Manhoef dan Flamingo belum sepenuhnya tertutup. Sebab, FIFA memiliki aturan hanya menghitung caps untuk tim nasional di level senior. Itupun, pemain masih bisa berpindah negara dengan syarat yang ketat. Si pemain boleh berpindah negara jika bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di level senior sebelum usia 21 tahun. Tentu saja, Manhoef dan Flamingo masih bisa dinaturalisasi serta mendapat izin untuk berpindah asosiasi dari FIFA. Sebab, keduanya belum bermain di level senior. Belakangan PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Hasilnya ada sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad Garuda. Namun, ada seorang pemain yang bernama Sangat Jawa yang tidak masuk radar naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia.
Padahal pemain belakang Feyenoord ini punya nilai pasaran yang cukup tinggi. Menurut data Transfermarkt, harga pasarnya tembus 43,45 miliar rupiah. Dia adalah Neraiso Kasanwirjo, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda yang punya darah Suriname dan bernama sangat Jawa. Saat ini Neraiso Kasanwirjo bermain di Liga Austria bersama Rapid Vienna dengan status pinjaman dari Feyenoord. Dikutip dari Denpasar, Suara.com, sebelum dipinjamkan, ia turut membantu Feyenoord meraih gelar juara pada musim lalu. Saat di Feyenoord, Neraiso Kasanwirjo mengenakan nomor 28 dan mencatat 7 penampilan. Di klub lamanya, Groningen FC, ia sempat menjadi andalan dengan 52 caps dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Disebutkan kalau nama Jawa yang disandangnya berasal dari Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan yang kental kaitannya dengan Jawa. Dikutip dari BBC.com, selama periode 1890 hingga 1939, tidak kurang 33 ribu orang Jawa didatangkan ke Suriname. Suriname bisa dibilang adalah tempat pembuangan orang-orang Jawa masa kolonial Belanda. Hal ini yang membuat nama Neraiso Kasanwirjo sangat kental berbau Jawa. Namun bagaimana peluang Neraiso Kasanwirjo untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia? Sayangnya peluangnya sangat kecil. Saat ini Neraiso Kasanwirjo memegang 2 kewarganegaraan, Belanda dan Suriname. Tak hanya itu, ia juga pernah bergabung ke timnas Belanda U21. Pemain keturunan Indonesia ini adalah Ian Maatsen yang diketahui punya darah Jawa Tulen. Bahkan pemain yang kini merumput di Chelsea FC dan memiliki nilai transfer pasaran hingga 208,58 miliar rupiah. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Berikut Bolatimes.com menyajikan deretan striker keturunan yang tengah digosipkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada sosok bernama Ragnar Oratmangoen. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir ID Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 3 laga di Liga Belanda 2023-2024. Selanjutnya, ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhaf. Dia bermain untuk FC Noah. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhaf memang lebih apik ketimbang 2 nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarier di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Ada nama penyerang asal klub Vitesse Arnhem bernama Milien van Hoef. Dia merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Milien van Hoef memang belum punya catatan gol maupun assist untuk Vitesse Arnhem dari 5 penampilannya di Liga Belanda musim 2023-2024. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa Tulen. Siapa lagi jika bukan Ian Maatsen? Diketahui, pemain berdarah Jawa ini kini bahkan menjadi skuad utama salah satu klub terbesar Liga Inggris, Chelsea FC. Dilansir dari Suara Sumatera, Ian Maatsen bahkan menyumbangkan 2 gol dari total 5 gol yang dikoleksi Chelsea pada laga tersebut. Sontak, performa epiknya pun mencuri perhatian. Tidak heran jika harga pasarnya mencapai Rp 208,58 miliar, atas performanya yang gemilang inilah, banyak yang berharap bahwa Ian Maatsen bisa menjalani naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, garis keturunan Ian Maatsen sendiri adalah Belanda Suriname Indonesia. Suriname merupakan salah satu negara yang erat kaitannya dengan etnis Jawa.
Oleh sebab itu, Ian masih mengantongi darah Jawa. Meski memiliki darah Jawa hingga penampilannya yang gemilang, Ian ternyata tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kenapa gak coba, rekrut, Ian Maatsen coba dari Chelsea. Siapa tahu mimpi dia main di Timnas Indonesia. Tapi belum terjangkau PSSI, tulis Reza MFR1 di akun Twitter, X. Sementara itu, diketahui Ian kini memegang kebangsaan Belanda. Ia pun masuk dalam daftar Timnas Belanda U21. Besar kemungkinan hal ini yang membuatnya tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Akui sempat dihubungi, bek keturunan Belanda Luka Evering belak-belakan siap bela Timnas Indonesia, fix dinaturalisasi PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Belanda Luka Evering kini menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia secara gamblang menyebut siap bila diminta untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan mantan rekan Mees Hilgers di FC Twente ini mengaku sempat dihubungi PSSI, meski tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Pernah sekali dapat info tapi tidak kontak langsung. Saat itu saya juga masih cedera. Pasti mereka tidak mau panggil pemain yang cedera, jelas pemain yang berposisi pada bek kanan tersebut. Meski belum kontak secara langsung, namun Luka Evering mengaku siap dan membuka peluang bila PSSI memintanya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, aku terbuka. Aku lihat nanti juga gimana. Dari situ aku akan jawab, tapi kalau aku dihubungin aku tentu sangat terhormat. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolak begitu saja. Itu kehormatan yang sangat besar, terang pemain 22 tahun tersebut. Seperti dilansir dari Bola Times. Kom anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sedang mengatur proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan agar dapat membela Timnas Indonesia Senior bersama dengan Coach Shin Tae-yong. Tak heran bila PSSI kerap dikaitkan dengan sejumlah nama pemain keturunan, seperti Mees Hilgers, Jay Itzes, dan terkini Luka Evering. Shin Tae-yong sendiri bersama dengan Timnas Indonesia memiliki sejumlah agenda besar hingga awal 2024. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila benar Luka Evering akan melakoni proses naturalisasi, tentu Shin Tae-yong akan memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang dalam Timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan kiper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar. Emil Audero kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain di posisi kiper. Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan kiper naturalisasi. Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasi.